Hai 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 teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat menonton teman-teman. Hari ini kami mau ke poso teman-teman, di mana di poso itu sebentar malam akan diadakan acara penutupan ulang tahun poso dan dirangkaikan dengan penerimaan hadiah-hadiah, termasuk anak saya Gio Givan, dia ada ikut lomba foto apa begitu teman-teman, saya kurang mengerti karena dia ikut lombanya secara online begitu teman-teman. Dan hari ini dia ditelepon untuk mengambil piagam atau juga hadiahnya. Ternyata teman-teman, kami sudah sampai di sini dan tempatnya masih sangat sepi karena acaranya akan diadakan sebentar malam. Hanya saja kami mau hubungi panitia yang telepon tadi malam, acara pengambilan hadiahnya itu seperti apa begitu teman-teman, apakah disisip di acara penutupan atau bagaimana, dan kami belum dapat informasinya. Kami sementara menunggu panitianya untuk menginformasikan itu kepada kami teman-teman. Sekarang ini kegiatan di sini mereka sementara mengadakan geladi bersih untuk acara sebentar malam. Oke teman-teman, kami sudah mendapat informasi dari panitia kalau ternyata penerimaan hadiahnya atau piagamnya itu nanti akan disisip di acara yang sebentar malam. Dan karena menunggu malam masih lama, teman-teman, kami putuskan untuk jalan-jalan dulu dan kami sekarang ada di Mall Poso. Kami di sini teman-teman lagi menunggu anak-anak. Tadi katanya mereka mau naik di atas, mau masuk di rumah hantu begitu katanya. Cuman karena kelamaan akhirnya kami naik juga di atas, dan ini adalah tempat rumah hantunya, dan mereka di sini sementara ambil foto dengan hantunya begitu teman-teman. Sana mereka kelihatan dari sini itu. Itu ada hantunya, ngeri banget ya teman-teman, kayak nyata begitu. Jadi ambil fotonya di sini itu dibayar ya teman-teman, sekali foto atau sekali sesi foto itu dibayar 15.000 begitu. Itu 15.000 sudah foto sepuasnya. Makanya mereka foto ada yang berdua, ada yang semua, ada yang satu-satu orang. Itu karena 15.000 itu foto sepuasnya. Dan di sini ada itu yang cewek-cewek baju hitam. Itu mereka akan masuk ke dalam teman-teman. Orang betul sana itu, Cong. Kita akan dengar dari sini. Keseruan mereka bisa didengar dari luar sini. Thank you.
Akhirnya tidak berani dorong kalau masuk. Tidak ada nyali. Ini anak-anak. Mereka ini pengen masuk ke dalam. Cuman belum masuk mereka sudah ketakutan duluan. Saya tidak mengerti teman-teman. Padahal di perjalanan tadi mereka cerita sangat antusias untuk masuk ke dalam, untuk masuk ke dalam rumah hantu ini. Tapi akhirnya mereka tidak ada yang berani teman-teman. Itu yang laki-laki juga yang Alden sebenarnya berani dia. Cuma katanya nanti semuanya pada gantungan sama dia karena cuma dia yang laki-laki yang besar. Akhirnya mereka tidak masuk teman-teman. Dan akhirnya kami di sini cari makan dulu sebelum kami ke tempat acara. Kami makan malam dulu di sini. Mana nggak kamu ingat kan mas kecil? Ya, dan cuma Jakarta mas. Bisa ingat kan? Iya. Tapi ada saya ingat. Depan taman Leti. Depan taman Leti saja anda ingat. Depan nama Leticia. Kamu panggil Leti. Iya kak. Rame. Kenapa nih katingan? Maku tetangga. Sekarang kami sudah ada di lapangan di tempat acara penutupan ulang tahun Kota Poso. Dan ini Givan sudah ada bersama dengan teman-temannya di mana semua teman-temannya itu akan menerima hadiah sebentar. Begitu teman-teman. Dan syukurlah pas acara mulai hujannya sudah mulai berhenti karena tadi itu hujan sangat deras sekali teman-teman. Waktu kami makan di tempat tadi itu hujannya sangat deras dan sekarang hujannya sudah reda dan acara sudah dimulai. Dan ini
banyak sekali yang saya skip ya teman-teman, karena acaranya lama sekali. Yang sementara berlangsung di panggung adalah acara penobatan Ongga Balai Kota Poso. Dan saya tidak rekam semua teman-teman karena lama sekali, banyak sekali acaranya. Ini pun sebenarnya sudah jauh malam. Tapi mau bagaimana lagi teman-teman, Givan belum terima hadiahnya, makanya kami masih stay di sini. Selamat malam teman-teman. Iya, teman-teman. Sahabat sekali dengan sinyalnya malam hari ini. Teman-teman merupakan owner Tanda Poso Digital Media dan juga Wisely Pro Follow Amerika 2016 dan juga pendiri Yayasan Sekolah Polbine. Dan selain teman-teman ada wanita cantik, dia merupakan putri Kabupaten Poso pemilihan Miss Earth Indonesia tahun 2017. Selamat malam dan selamat malam Ristra Bella Tani. Iya, selamat malam, selamat bertugas. Selanjutnya, tak kalah cantik, ada yang jauh-jauh datang dari kota. Di sini sudah sangat jauh malam teman-teman, dan itu pun grup band artis yang mau tampil itu belum tampil teman-teman. Acara pemilihan Ongga Balainya belum selesai dan HP saya mulai lobet teman-teman. Dan akhirnya saya tidak sempat rekam lagi yang lain-lain. Oke teman-teman, video kali ini mungkin sampai di sini dulu, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.